فلوس البترول فين؟ تكلم فلوس البترول فين؟ احنا شايفين البواخر ماشية جاية شغالة حلاوة والبيع على وزنة. اوعك تقول ما خدتش حاجة بالدولار بالدولار. فلوس البترول فين يا حرامي؟ وانتوا رهين البلد نكسة حرامي. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, tak habis-habisnya jika kita membahas tentang fenomena yang ada di bumi. Seperti yang kita tahu, bumi yang kita tempati saat ini menyimpan beragam fenomena yang muncul secara tak terduga. Namun tak jarang dari sekian fenomena yang ada sempat juga terekam kamera, dan banyak yang menyebut fenomena itu merupakan salah satu pertanda akan datangnya peristiwa besar. Dan inilah beberapa fenomena alam yang tidak biasa. Sungai di gurun. Nah sahabat, beberapa waktu yang lalu sebuah keanehan baru muncul lagi di Arab Saudi. Kini gurun pasir di negara itu berubah menjadi sungai. Berbagai tangkapan foto dan video memperlihatkan, kejadian ini terjadi di wilayah Wadi Al-Rumah, padahal wilayah tersebut hampir kering selama bertahun-tahun. Sontak saja peristiwa ini menjadi perbincangan publik di media sosial. Banyak warga yang menyebut, kejadian ini merupakan salah satu pertanda hari akhir. Sementara itu, hal yang sama juga dilaporkan oleh media Timur Tengah. Danau dan sungai dadakan bahkan dilaporkan muncul ini. Kemudian dimanfaatkan oleh para pemain jet ski dan penunggang kuda untuk berkegiatan. Dilaporkan ratusan orang di seluruh negeri telah berbondong-bondong ke lokasi waduk yang meluap tersebut. Sebenarnya, studi geologi menunjukkan bahwa Wadi Al-Rumah pernah mengalami hal serupa namun sangat jarang, hanya sekitar kali setiap 100 tahun. Namun, hal ini tentu saja membuat ketakutan tersendiri bagi para warga dunia, karena hal ini sangat langka terjadi. Air hitam di gurun. Nah sahabat, jika kalian melihat video berikut ini pasti banyak yang tak percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Pasalnya, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan gurun pasir yang gersang, mendadak muncul semburan air dari dalamnya. Tak sampai di situ, akibat dari kemunculan fenomena tersebut warga setempat pun juga dibuat bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Dalam rekaman video yang diambil oleh warga, air yang menyembur dari gunung pasir tersebut berwarna hitam pekat. Semburan air tersebut juga lama-kelamaan mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan membuatnya menjadi danau hitam. Sementara itu, para pakar pun juga masih mencari kebenaran video tersebut. Rekaman video itu juga diduga diambil di gurun Arab, berbagai spekulasi pun muncul lantaran fenomena yang satu ini sangat langka terjadi. Ada yang menyebut bahwa semburan air tersebut merupakan pertanda akan datangnya hari akhir atau kiamat. Namun ternyata fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut keterangan berbagai sumber, semburan air yang keluar dari dalam gurun pasir itu diketahui adalah semburan minyak mentah. فلوس البترول فين؟ تكلم فلوس البترول فين؟ احنا شايفين البواخر ماشية جاية شغالة على. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa fenomena alam yang tidak biasa. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.
أبعد أنا أوعك أوعك تقول ما خدتش حاجة. فلوس البترول فين؟ تكلم فلوس البترول فين؟ نحنا شايفين البواخر ماشية جاية شغالة حلاوة والبيع على وزنة. أوعك تقول ما خدتش حاجة بالدولار بالدولار. فلوس البترول فين يا حرامي؟ وانت رهي البلدك تحرمي. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, tak habis-habisnya jika kita membahas tentang fenomena yang ada di bumi. Seperti yang kita tahu, bumi yang kita tempati saat ini menyimpan beragam fenomena yang muncul secara tak terduga. Namun tak jarang dari sekian fenomena yang ada sempat juga terekam kamera, dan banyak yang menyebut fenomena itu merupakan salah satu pertanda akan datangnya peristiwa besar. Dan inilah beberapa fenomena alam yang tidak biasa. Sungai di gurun. Nah sahabat, beberapa waktu yang lalu sebuah keanehan baru muncul lagi di Arab Saudi. Kini gurun pasir di negara itu berubah menjadi sungai. Berbagai tangkapan foto dan video memperlihatkan, kejadian ini terjadi di wilayah Wadi Al-Rumah, padahal wilayah tersebut hampir kering selama bertahun-tahun. Sontak saja peristiwa ini menjadi perbincangan publik di media sosial. Banyak warga yang menyebut, kejadian ini merupakan salah satu pertanda hari akhir. Sementara itu, hal yang sama juga dilaporkan oleh media Timur Tengah. Danau dan sungai dadakan bahkan dilaporkan muncul ini. Kemudian dimanfaatkan oleh para pemain jet ski dan penunggang kuda untuk berkegiatan. Dilaporkan ratusan orang di seluruh negeri telah berbondong-bondong ke lokasi waduk yang meluap tersebut. Sebenarnya, studi geologi menunjukkan bahwa Wadi Al-Rumah pernah mengalami hal serupa namun sangat jarang, hanya sekitar kali setiap 100 tahun. Namun, hal ini tentu saja membuat ketakutan tersendiri bagi para warga dunia, karena hal ini sangat langka terjadi. Air hitam di gurun. Nah sahabat, jika kalian melihat video berikut ini pasti banyak yang tak percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Pasalnya, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan gurun pasir yang gersang, mendadak muncul semburan air dari dalamnya. Tak sampai di situ, akibat dari kemunculan fenomena tersebut warga setempat pun juga dibuat bingung.